Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Nasrul TV. Hari ini saya mau perjalanan dari Jombang mau menuju ke Bungurasi atau dari Terminal Mojoagung turun ke Terminal Bungurasi Surabaya. Ini saya ikut bis jurusan Semarang Surabaya atau sebaliknya Surabaya Semarang dengan driver Mas Wahyu. Nah, ini 7212 atau biasanya Semarangan 12 Rolas. Ini Mas Wahyu. Ini kita lagi nurunin penumpang di bypass Mojokerto. Oh, bypass Krian, bukan Mojokerto, Krian. Untuk driver Mas Wahyu ini sangat halus, cepat. Ya. Ini pokoknya itu halus, cepat ini. Untuk driver Mas Wahyu. Untuk tarifnya tadi saya dari Terminal Mojoagung turun ke Terminal Murase itu tarifnya 10.000 murah meriah. Ini konduktur, kernet dan sopir berkumpul guyon lepas pegeliawak lucuan kernet ini masih penuh. Garai kernet ya. Ini sangat nyaman sekali untuk driver Mas Wahyu. Ini saya naik bis ini jam 9:30 dan sampai di Bungur sekitar jam 3.
ini kita sudah sampai di Pok Pangkrian. Ini arah ke Sepanjang. Ini kita mau nurunin penumpang di tower. Ini kita masuk ke garasi PO Sumber Group. Ini untuk sopirnya langsir ya, diganti sopir lainnya untuk mengantar ke terminal Purabaya karena sopirnya ini juga butuh istirahat, jadi turun langsung di garasi. Ini suasana di dalam garasi. Banyak bus yang parkir. Thank you.
covernya tuh kernetnya pegel, sendepel, cemuk-cemuk rambut, pegelin lah mas. Kita sudah sampai di jembatan Trosopo. Ini kita sudah mau sampai di Kledek.
ini mau masuk ke Medai. Ini kita sudah sampai di Ramayana dan kita mau masuk ke terminal Bungurasi atau ke terminal Purabaya. Kita sudah sampai di parkiran Purabaya dan Bungurasi. Ayo yang mau turun silakan turun. Bungurasi Surabaya. Terakhir Surabaya. Ini ada bus kota Daika juga untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.